Hai guys, masih di vlog Arizal Firmansyah, keluarga Arizal Firmansyah. Kali ini saya lagi mau unboxing mainannya Ardi. Ardi punya mainan baru. Gimana? Suka? Peluk ayah dulu. Peluk ayah. Oke, kali ini kita langsung buka ya. Ini fire truck-nya atau mobil pemadam kebakaran. Di sini bermerek Jolly dan berisi 3 baterai, berbunyi wiu-wiu, terus kemudian menyala lap-lap dan bisa berputar-putar-putar. Nah, ini 3 tahun ke atas. Adi sudah 3 tahun ya, bentar lagi 3 tahun. Oke, kita buka. Tuh, kuali. Cingkono. Nah, ini dia. Nah, ayo Ardi. Kita mainan fire truck. Nah, mobil pemadam kebakaran seperti di film-film yang pernah kita tonton. Yuk, nyalakan. Ini. Dinyalakan. Dinyalakan, dibuka. Oh, nyala guys, mantul-mantul. Loh, ayo ditaruh di bawah. Taruh bawah. Oke. Lepas lo, lepas rusak lo dikat dia. Wah, alor nih. Rusak yusan lu ya, enggak. Oke. Oh. Berhenti. Mandek. Coba bawa ke sini Ardi. Oh, saya tahu. Ini kemungkinan baterainya sudah mau habis, guys. Kita ganti baterai. Coba Ardi main dulu. Ayah mau mengambil baterai. 2000 years later. Oke, guys. Baterainya ketemu. Ketemu. Duh, kok banter mana ya? Adi ternyata mekanik yang bagus. Mekanik yang handal. Bisa memperbaiki suara yang pelan menjadi kenceng lagi. Coba sih. Oh ya wis, coba wis banter, coba. Coba taruh di bawah. Coba taruh bawah. Almane. Kalem lagi ternyata. Ambil Ardi. Ambil. Ini baterainya habis sampai. Baterainya habis. Ya. Ini kita akan ganti baterai. Kita balik dulu seperti ini, duduk Ardi. Nah, saya punya obeng. Jangan dekat-dekat. Gini ya, putar ke kiri, ting dong, kita ambil. Oh iya, ternyata energizer-nya habis baterainya. Bisa tahu ya, iya karena tadi saya sebenarnya baterainya itu tadi leles guys, jadi baru nemu terus kemudian dipasang karena energizer. Dipikir masih baru, masih apa namanya, masih bisa. Ternyata nggak bisa. Ini kan yang baterai biru sama nih dengan yang ini nih. Nah, nih kita pasang 1, 2 dan 3. Oh, langsung buara strong. Kita tutup dulu. Dolan dia nune. Bukan. Kok ada di dalam? Ardi tadi masukin itu ya? Scrub di sini ya? Enggak.
burin yang apa namanya masih bisa apa namanya masih bisa apa namanya namanya namanya. Oke guys, karena tadi bautnya jatuh ke dalam, jadi kita harus bongkar truknya. Jadi kita nanti akan tahu isinya bagaimana truk ini. Loh, tamu di gua. Mana-mana tadi? Mana di? Loh. Ndi, Mang? Jangan dibuang. Masuklah situ ya. Masuklah tutupi ban itu dulu. Ini terus sama apa lagi? Mana lagi? Tengah ini ya? Tengah kita ambil skrupnya. Apa Sardi? Wil-wil. Oh, namanya itu wil-wil. Wil-wil-wil-wil-wil gitu ya. Ini ada satu, ada dua lagi. Oh, itu namanya wil-wil. Wil-wil. Wil-wil-wil-wil berarti Adit mulai lama sudah bilang wil-wil itu terinspirasi dari wil-wil. Wiu-wiu-wiu-wiu gitu. Oke, guys. Kita sudah bongkar 6 skrupnya, sebentar lagi bisa terbuka. Duh, kok belum? Yang satu nggak bisa dibuka. Belum. Yuk, kita ambil. Awas, pelan-pelan. Bagaimana ya? Saya jadi takut, guys. Pinggir-pinggir mana? Skrup sing kasar ndak. Ardi, no. Loh. Apa emang rek? Oh, baterainya ya. Sekarang saya sambil menganyari mic ini, guys. Ini yang ada di leher saya ini mic. Jadi namanya mic wireless, yang digunakan oleh vlogger-vlogger profesional kayak Rapi Ahmad dan lain-lain. Rapi Ahmad dan Gigi, ini giginya sedang nyuting Nyonya Arizalnya. Sedang men-shooting saya menjadi kameramen. Iya, betul ya? Ya, betul ya, gitu ya. Cuklek. No. Duh, iki ya mang. Ya sudah, ketemu. No. Pasang lagi.
Ternyata isinya seperti ini, guys. Sini ada apa namanya? Di zoom. Ini ada dinamo, ini ada gear-gearnya, kemudian ada PCB-PCB-nya. Sini ada speakernya. Tuh, speakernya di dalam. No. Rusak sang lagi saja. Berbahaya. Enggak mau. Nah. Yes. Oke, ternyata bisa. Sekarang kita kembalikan lagi seperti semula. Ntar. Ternyata mesinnya simple, guys. Emang kudune sak durunge diskrup dipasang sik le. No god, please no. 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 Terus ternyata apa? Skrupe masuk jadinya. Jadi bongkar deh. Kabel rek. Kok kabel pedot. Terus. Wes. Nah, ini lo. Mana? Tuh, wheel-wheelnya udah jadi. Loh, ini belum masuk. Ya apa ini? Oh, belakang dulu. Belakang. Nah, sudah masuk. Terus tengahi. Si Ardi. Nah. Bunyi apa enggak, Iman? Keretak, Iman. Kena keretakan, Iman. Bunyi, Ardi. Coba nyalakan, Ardi. Nyala. Cek lagi. Hari itu basmi ya. Nyang. Wes nyang. Wes nyang. Loh, keliru bolongannya, rek. Mulu meneng kok. Oke, guys. Bundanya berkomentar barusan kalau capek disuruh bikin tripod. Nah, kan kalau artis-artis terkenal kayak Raffi Ahmad, kayak Sule, kayak Atta Halilintar, itu kan ada asisten kameramennya. Nah, kan daripada kita asistennya berbayar. Gaji. Mendingan kan anggota keluarga sendiri, ya kan? Begitu ceritanya, editornya nanti ayah, gitu ya. Jadi vlog keluarganya bisa update. Ini kan sudah lama nggak update, guys. Sudah berbulan-bulan, nggak sih, lah berbulan-bulan, berminggu-minggu. Kemarin yang terakhir itu anu. Ke pantai, masih belum terupload ke pantai. Nanti akan coba saya upload, saya edit,
kegiatan kita keluarga besar waktu ke Pantai Malang Selatan. Pantai apakah itu? Tunggu saja di lo. Ya apa sih? Gak ketok lah aku. Tunggu saja di vlog keluarga Arizal Firmansyah di channel YouTube Arizal Firmansyah. Oke, Ardi lagi. Ardi lagi ngapain? Oh, mengcaca-caca. Ardi kalau teta-teta itu kayak ini ya. Kayak di film apa itu? Adi Sopo Jarwo itu siapa? Sing cewek itu loh, bayi cewek itu loh. Adik-adik itu loh, siapa? Adiknya Adit, siapa namanya Ardi? Tahu? Oke. Sudah selesai. Baut-baut sudah dia saya pasang semua. Dan ini baut baterainya sudah kembali ke tempatnya. Oke, kita tutup. Enggak, kita buka. Kita oke. Oh, untungnya bisa mundur ya, guys ya. Waduh, tuh boy kabeh iki pemadam kebakarannya anu pusing nyari mana yang terjadi kebakaran ini. Itu anunya menclek, Ardi. Apa lengaran ini? Sing gak nyemprot air. Nah, itu menclek itu. Wah, keliling-keliling ke sana kemari. Ambil, Ardi. Jangan, Di. Aduh. Ya. Oke. Jangan direm gitu ya kalau ngambil, diangkat ya. Oke. Waduh, ke belakang. 5 minutes later. Udah guys ya, kita main-mainnya. Saya main-main sendiri. Sini Ardi lu. Sama ayah tuh. Dadah dulu. Matikan nih. Matikan dulu. Dadah. Bye-bye. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.